bagaimana pandemi, bagaimana Pak Gebluk ini cepat berlalu. Dan saya yakin rakyat Indonesia sama dengan rakyat pada zaman kerajaan Kahuripan mampu bertahan, mampu tabah, percaya kepada rajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera, salam, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur channel yang membanggakan dimanapun anda berada. Hari ini kita akan membahas satu hal yang saat ini sedang kita alami bersama, yang saat ini sedang kita rasakan bersama, yaitu adanya eh, satu keadaan yang sangat Uh, menyedihkan bagi kita bersama sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai bangsa dunia, yaitu adanya pandemi COVID-19. Yang kita tahu saat ini pandemi COVID-19 uh, pada mulanya itu berlangsung di uh, Wuhan, Cina dan kemudian menyebar ke mana-mana, Eropa, Amerika, Timur Tengah dan India dan juga Indonesia, eh, hari ini eh, bangsa kita sedang mengalami yang namanya eh, satu penderitaan yang mesti kita tanggung bersama-sama, baik pemerintah maupun eh, masyarakat semua. Nah, saudara-saudara, eh, pada hari ini sebenarnya sudah menginjak hampir tahun eh, kedua ketika kita mulai diserang oleh wabah pandemi COVID-19 uh, sejak 2020 yang lalu ya yang mana saat itu COVID-19 ini saudara-saudara uh, mulai menggeranyangi seluruh seantero wilayah uh, Republik Indonesia pada saat itu Jakarta yang pertama dan kemudian di mana-mana. Dan eh, ternyata COVID itu mulai sebenarnya agak eh, mereda pada eh, awal 2021 ya. Tapi hari ini kemudian eh, bangkit lagi sehingga pemerintah juga mulai menerapkan eh, apa PPKM darurat karena dinilai kita sedang mengalami yang namanya lonjakan COVID secara serius. Nah, saudara-saudara, hari ini banyak juga orang mencaci pemerintah, orang mencaci aparat keamanan. Tapi sebenarnya, hal ini tidaklah perlu karena pemerintah juga, dengan habis-habisan, Pak Jokowi, aparat keamanan, baik TNI atau Polri, di lapangan, telah melakukan tugasnya dengan baik. Tinggal kita sebagai masyarakat, yang pertama legowo, dan yang kedua mesti tabah bersama-sama karena pemerintah, aparat keamanan dan rakyat semuanya menderita hari ini. Nah, dalam uh, cerita sejarah sebenarnya uh, bangsa Indonesia atau dulu Nusantara juga sudah punya catatan-catatan terkait yang namanya wabah penyakit. Nah, barangkali misalnya kalau yang agak pendek itu 100 tahun yang lampau ada wabah pes di Malang saat itu di mana wabah pes saat itu pada waktu pemerintah penjajahan Belanda agak kewalahan juga namun kemudian bangsa kita pemerintah Belanda saat itu sudah kewalahan sekali tapi bangsa kita rakyat Indonesia dengan tabah melalui hal tersebut. Tahun 70-an juga sempat ada wabah cacar melanda negeri ini. Tapi rakyat juga dengan tabah bisa menjalani uh, penderitaan ini dan kemudian keluar sebagai pemenang. Namun ada juga catatan sejarah yang lebih seru ini. Uh, kepada para penonton yang membanggakan, serunya di mana? Serunya ternyata ada wabah pandemi yang luar biasa dalam catatan sejarah Indonesia atau Nusantara yaitu pada saat sekitar 1030 Masehi. 1030 Masehi ini pada zaman pemerintahan Raja Erlangga, seorang raja yang dianggap sebagai penjelmaan dari Batara Wisnu. Seorang raja yang dianggap sebagai dewa penyelamat dunia saat itu. Namun juga harus menghadapi yang namanya wabah Uh, pandemi saat itu nah ini jadi uh, kira-kira100 uh, tahun yang lampau uh, kita ini sedang mengalami wabah yang luar biasa dan uh, Raja Erlangga saat itu sebagai seorang raja yang uh, dipercaya masyarakat ini juga sempat juga uh, apa uh, yang namanya pandemi atau pagebluk saat itu yang ditebar oleh seorang janda gira, seorang eh, janda bernama calon arang. Nah ini sempat eh, mencekamkan atau menakutkan bagi seluruh antero kerajaan eh, waktu itu kerajaan Kahuripan. Nah saudara-saudara eh, yang terjadi eh, Raja Erlangga yang memerintah satu kerajaan besar bernama Kahuripan itu sekitar tahun 30-an itu menghadapi satu uh, hal yang luar biasa uh, yang sempat dibukukan atau dicatat oleh serat yang namanya Selat Calon Arang. Selat Calon Arang itu sendiri uh, kemudian sempat diterjemahkan oleh uh, Profesor Purbacaroko, seorang ahli epigraf Indonesia, uh, sekitar tahun uh, 20-an itu me Menulis menerjemahkan calon orang dalam bahasa Belanda, sehingga kita kemudian bisa nyampe pada kita. Nah, tapi pada intinya, memang Raja Langga seorang raja yang dipercaya masyarakat saat itu, rakyatnya sebagai pelindung dunia saat itu, sempat kewalahan juga. Kenapa? Karena Raja Langga sempat ketika... Uh, yang namanya Pak Gebluk disebar oleh si calon arang, si janda gira, karena ketidaksukaan calon arang terhadap masyarakat Kahuripan saat itu, uh, akibat anaknya uh, tidak ada yang melamar saat itu, uh, itu menyebabkan uh, si calon arang ini menyebar yang namanya Pak Gebluk. Nah Pak Gebluk ini mungkin kalau saat ini kita terjemahkan, kalau orang Jawa bilang, "Pak Geblok itu pagi, sakit, sore, mati, atau meninggal dunia." Nah, ini kalau saat ini ada varian COVID, varian Delta, varian apa ini lebih ganas juga. Ini kayaknya yang namanya Pak Geblok itu jadi pagi, sakit, sore, mati, sore, sakit, paginya mati. Nah, yang namanya Raja Erlangga, kemudian saudara-saudara melakukan yang namanya... Serangan terhadap si calon arang dalam cerita calon arang, namun calon arang ini tidak gentar, malah tidak bisa ditangkap, dan bahkan pandemi semakin merajalela. Nah, ini saat itu yang namanya Raja Erlangga, kemudian agak kewalahan juga, tetapi bukan seorang raja, bukan seorang Wisnu yang bisa menjadi penyelamat dunia. Uh, kalau tidak bisa menyelamatkan rakyatnya karena seorang raja uh, pemerintah pasti punya banyak cara saat itu kemudian yang namanya Raja Airlangga kemudian minta tolong kepada salah seorang penasihatnya yang terkenal bernama Empu Barada. Empu Barada inilah yang kemudian mengirim, uh, dia tahu kemampuan calon arang menebar pagebluk, menebar pandemi, Mengirim salah seorang muridnya, yaitu Empu Bahula, untuk uh, melamar kepada si calon arang, uh, kemudian menikahi anaknya Ratna Manggali, dan kemudian yang lebih penting, mencuri yang namanya Kitab uh, Calon Arang, atau menggali kelemahan calon arang yang ternyata adalah seorang. Penyembah betari Durga saat itu terjemahannya bisa macam-macam. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara para penonton yang membanggakan dalam kaitan pandemi ini, kita bisa melihat bahwa Raja Erlangga sempat kewalahan. Pak Jokowi mungkin hari ini juga melihat rakyatnya belum bisa bangkit 100% untuk mengatasi. Tapi Pak Jokowi sebagai seorang raja, presiden, kalau zaman dulu raja, yang dipercaya rakyat. Kalau masa Erlangga sang penyelamat sebagai Wisnu, kalau hari ini sang penyelamat rakyat, tentu saja punya trik-trik yang luar biasa. Nah, saya yakin banyak ampu barada-ampu barada yang baru, yang bisa memberikan solusi. Tidak hanya cacian, tetapi solusi bagaimana pandemi, bagaimana Pak Gebluk ini cepat berlalu. Dan saya yakin rakyat Indonesia sama dengan rakyat pada zaman kerajaan Kahuripan mampu bertahan, mampu tabah, percaya kepada rajanya. Hari ini percaya kepada presidennya, percaya kepada pemerintahnya bagaimana rakyat tetap harus keluar sebagai pemenang dengan dituntun oleh seorang presiden yang luar biasa yang dipilih rakyat yang hari ini presiden kita Pak Jokowi juga luar biasa dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Meskipun COVID ini sempat membuat keteteran, tidak hanya Pak Jokowi rakyat semua juga keteteran tapi kita yakin presiden kita, pemerintah kita, TNI Polri kita akan mampu menghadapi yang namanya pagebluk, akan mampu menghadapi yang namanya covid, sesuai dengan cerita yang pernah dialami oleh uh, rakyat Kahuripan, rakyat Nusantara saat itu, di mana pagebluk, di mana yang namanya ilmu hitam, kejahatan, penyakit, pasti bisa diatasi oleh rakyat yang bersatu dengan pemerintahnya, rakyat yang percaya kepada pemimpinnya, rakyat yang percaya kepada pemimpin yang menjadi penyelamat dunia baik saat itu tahun 1030-an maupun saat ini tahun 2021. Saya yakin seperti itu dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk keluar sebagai pemenang. Tidak hanya kita bisa mencaci tapi kita harus terus eh, tabah, kita harus terus mencari solusi. Saya yakin, kita yakin presiden kita Pemerintah kita semua sedang mencari solusi terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo Om Ulun Basuki Langgen. Semoga bermanfaat bagi para penonton yang membakar